Walhamdulillahi rabbil alamin, dada khalki wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Alhamdulillah. Ngapain saya pakai usap muka segala? Emang kenapa, Ding? Gak ada dalilnya. Aduh, nih gue bacain ya, Ding. Hadis riwayat Tirmizi diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadahkan kedua tangannya ketika berdoa, beliau tidak menurunkannya hingga mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Tapi hadisnya gak sahih. Iya sih, Ding. Tapi ada beberapa hadis yang semakna atau hadis syawahid, seperti hadis riwayat Ibnu Abbas, Sunan Abi Daud, yang membuat derajat hadis ini menjadi hadis hasan. Pendapat ulama kalian, Syekh Utsaimin mengatakan, siapa yang mengusap, ia tidak diingkari. Siapa yang tidak mengusap, ia juga tidak diingkari. Walaupun beliau, Syekh Utsaimin juga gak mengusap, gak apa-apa, Ding. Oke. Nggak apa-apa, sekarang lo boleh ngusap muka. Makasih. Saling mencintai karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di pondok sanad aja.